Sebetulnya saya keluarga di sini. Oh gitu. Aja kalau hari biasa kan enggak sempat, alhamdulillah ini ada kosong waktu. Saya kesini dari Nganjuk. Kesini sebelumnya ke Bales. Tepatnya sebagai apa? Ini keluarga. Saya enggak tahu silsilahnya. Ketahuan nanti biar yang bahasanya. Saya enggak tahu, soalnya waktu saya nutup doli saya juga ditanya silsilahmu piye gitu. Aku enggak tahu. Orang yang jelaskan akhirnya saudara saya. Karena aku enggak ngerti kan. Silsilah itu pokoknya ini dulur, oh ya ini dulur gitu aja, garu urutan. Gitu. Aku enggak tahu yang tak doakan apa ya. Iya, disebutkan Bu. Enggak, aku enggak tahu. Enggak. Tapi yang jelas itu berat. Itu berat, makanya saya di sini justru doakan leluhur saya ya supaya saya kuat. Karena ini bukan perkara menang atau kalah, ini perkara nasib orang, kesejahteraan orang. Itu enggak mudah, itu bunganya langsung sama Tuhan sana. Iya. Ya, karena seperti itu kira-kira. Dengan suara NU sendiri? Nah, saya enggak mikir itu ya, Mas. Saya enggak ke sana. Tapi yang jelas saya senang ketemu saudara-saudara. Alhamdulillah. Saya ketemu saudara-saudara itu senang sekali. Saya bisa apa namanya? Kumpul, karena dulu setiap lebaran saya selalu ke sini. Dan Kendeles, kemudian ke Purworejo. Kemudian lupa saya sampai di mana. Mas Ari. Kira-kira kapan bulan itu? Ngomong itu aja liat. Ini berarti waktu luang ini. Waktu luang ini digunakan untuk ketemu sama keluarga-keluarga jauh gitu ya. Habis dari Madiun kemana lagi, Bu? Rencana ke Ponorogo atau? Di rombongan dari Bu Risma, Kabrit dari Surabaya, dan Jombang, di samping yang kami ceritakan, di Boro Kiai, Boro Kawatis, di Kamarawong, Majalibun, Romo Kiai Haji, Ketim Azizi, Sukengrawong, Boro Aturakan, Tematan Bu Risma, Mekanis, alhamdulillah, Mandi Kota Rung sakit berkunjung di pondok kami, yaitu Pondok Pesantren Al-Basmalah dan Yayasan Ketiga Al-Basmalah yang diterjadwal jam 3. Alhamdulillah, Mandi Kota Sampun Rawo sekitar jam pinter ini. Tentang mantur, alhamdulillah, Bu Risma, Mandi Kota Rawo. Sebetulnya yang hadir di keluarga besar Yayasan Bila Semarang banyak sekali yang hadir tadi ya. Ya, dari kan akhirnya kita enggak bisa menahan cara jamaah. Yes, maghrib terus kunti pun monggo nak bagi tukur. Oke, kalau tak matur Bu Risma nggih pangapunten. Nggih, Bu Risma. Nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Kiai, saya mohon maaf tidak sempat tadi menyadari, mohon maaf ya. Tapi saya terus ingat kok Kebun Sari itu rumahnya ibu saya di Kebun Sari. Iya. Yang saya hormati dan saya muliakan para penyanyi, yang saya hormati Gus Ipul beserta Gus-Gus yang lain termasuk Gus yang bontot. Yang bontot dan
para ibu-ibu dan bapak-bapak serta para santri dan santriwati. Pertama, saya mohon maaf sekali. Saya terlambat. Saya ini belum pernah saya terlambat seperti ini memang. Tapi saya minta kita doa ke leluhur kakek-kakek saya, doanya puluhannya panjang. Jadi karena satu komplek itu makamnya masuk sini berdoa, jadi panjang. Aduh, saya gak bisa nyetop ini, padahal sudah saya gitu masih di stop lagi di rumah-rumah saudara. Mohon maaf sekali, saya belum pernah terlambat seperti ini, belum pernah. Bahkan saya biasanya sangat strict soal waktu. Ini waduh kok gini gitu. Nyuwun pangapunten ini yang sebesar-besarnya Pak, Pak Yai dan Bapak Ibu sekalian penyanyi. Pertama sebetulnya saya tidak berani menyampaikan apa namanya. Saya hanya nunduk doa saja. Saya terus terang tidak berani. Saya kalau sampaikan Gusan yang ngomong minta jadi itu Gusan aja nggak berani. Nunduk kok Bapak Ibu sekarang karena berat sekali. Saya tahu itu tidak mudah. Kalau jadi pemimpin, kalau jadi umarok, itu yang paling berat itu adilnya. Itu berat sekali Bapak Ibu sekalian, makanya saya enggak daftar ini. Enggak daftar, saya enggak minta. Tiba-tiba saya disuruh aja. Mbak, pulang katanya. Hari Rebo malam itu Gusan saya telepon. Gus, aku diminta, Gusan diminta jadi wakilku. Terus mau tak Gusan? Mau gitu, aku Gusan langsung mau. Yes, ini jalannya Gusti Allah atau betul? Oh, saya nggak minta, jadi nggak tahu. Karena itu hari besoknya terakhir itu pendaftaran. Jadi hari Kamis itu pendaftaran. Pulang hari Kamis itu saya pulang Surabaya. Saya pulang itu nggak bawa rekom, nggak bawa apa-apa. Iki piye? Rekom itu apa sih gowo? Nggak tahu katanya dari DPP juga ono, untung ada Bupati Trenggalek itu yang bawa rekom itu. Masya Allah saya gini, jadi mungkin jam 3 sore baru kepegang. Kemis jam 3 sore baru kepegang rekom itu. Penyelenggan kalau ini betul-betul anugerah Gusti Allah. Jadi saya ketemu Gus dan itu di Mekah. Saat itu saya naik haji. Kemudian tiba-tiba si Fuad ini anak saya, "Mah, Gusan ini mau wawancara." Ini batin punya Mekah kok wawancara tuh ya, gitu. Terus saya nggak tahu namanya, ya wis wawancara. Oh, saya mikirnya cuma ibadah aja. Pung-pung bisa di situ kan kalau jadi menteri kan di apa namanya? Nggak sempet tuh bu, kadang tuh sholat aja harus cepet-cepet gitu kan. Wawancara gitu, ya sudah wawancara. Jadi tahu lagi itu mau daftar ketemu Gusan di kantor DPD. Bu, lupa sama saya. Bu Gusan baru ketemu kok lupa. Lu ibu yang saya wawancarai di Mekah. Oh Gusan ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Jadi ketemu ya di situ. Pertama ketemu di situ, kemudian ketemu pendaftar. Jadi ceritanya begitu. Benar diatur sama Gusti Allah. Saya tidak pernah meminta dan saya tidak berani berdoa. Kenapa berat itu? Jadi itu saya bantu Mbak Anissa punya program untuk pemberdayaan untuk warga Nadiyin. Jadi saya bantu pemberdayaan di daerah-daerah Pantura sama Mbak Risa, kemudian di apa namanya di pesantren-pesantren di Mojokerto buat sepatu. Jadi sepatu apa itu? Jadi sekarang kalau jadi saya beli, saya bagi untuk orang anak-anak di luar pulau di Papua, di NTT itu. Jadi hasilnya pondok itu kami ambil.
kami ambil terus kita beli untuk kita bagi di beberapa daerah yang membutuhkan.